Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la khawla wa la quwata ila billah subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana innaka anta lalimul hakim Rabbi sahli sadri wa yasiri amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita kembali bisa bertemu di masjid ini, di majlis ini. Semoga amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa merubah keadaan kita menjadi orang yang lebih baik. Dan harapan kita, semoga umur kita yang singkat ini ditutup oleh Allah dalam keadaan khusnul khatimah, bi khair wal afiyah, amin rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang sama-sama kita muliakan guru saya Sayyidi Al-Habib Ali bin Abdul Hamid, Sayyidi Al-Habib Ali bin Faisal bin Ali bin Abdul Hamid, selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, wa akhina Ustaz Muhammad bin Faisal bin Ali bin Abdul Hamid, wa akhina Abdullah bin Faisal bin Ali bin Abdul Hamid, dan kepada seluruh habaib dan asatid yang datang di tempat ini, kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diparingi sehat wal afiyat zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada seluruh jamaah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita malam ini, kita akan belajar as-sunnatu lil hadirina indal khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu anhu ila anqal yusannu lil hadirina an yukbilu ala al-khatib mustami'ina lahu liqaulihi ta'ala wa idha kuri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, ay bina'an ala annaha nazalat fil khutbah wa summiyat Qur'anan li istimaliha alaihi wal amru fil ayati mahmulun ala nadbi, fala yakhrumu al-kalam ala mustami'ina hala khutbati lakinnahu makruhun hilafan li'a'immati salasa haisu qalu bi khurmatihi wa huwa qawlun godimun indana kama fi busra al-karim ila akhir ma qala radhiyallahu anhu warḍah. Dikatakan di sini termasuk hal yang disunahkan bagi orang yang hadir ketika khutbah, yaitu adalah disunahkan bagi orang yang hadir ketika saat khatib sedang khutbah, yaitu adalah an yukbilu alal khatib, hendaknya dia menghadap ke arah khatib. Maksudnya yaitu adalah mendengarkan isi daripada khutbah yang disampaikan oleh seorang khatib. Perintah ini, ya, anjuran ini untuk mendengarkan daripada khutbah yang disampaikan seorang khatib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah Al-Quran tersebut, wa angsitu, maka diam untuk mendengarkan bacaan daripada Al-Quran. Ulama mengatakan ayat tersebut turun ketika ada anjuran untuk melaksanakan khutbah. Jadi seakan-akan wa sumiyat Qur'anan li istimaliha alaihi, karena isi daripada khutbah nanti itu adalah mencangkup daripada kandungan isi daripada isi Al-Quran. Maka bagi seorang makmum, ya, seorang makmum ataupun seorang yang hadir dalam sholat Jumat saat khatib sedang berkhutbah, maka dia dilarang untuk berbicara. Bahkan dia harus mendengarkan
daripada isi khutbah daripada seorang imam. Begitu pula disampaikan dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sebagaimana riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Dikatakan dalam satu hadis, apabila dikatakan kepada temanmu untuk diam saat Jumat sedangkan imam dalam keadaan sedang berkhutib, maka orang yang tidak mendengarkan daripada bacaan seorang imam lalu dia berbicara sendiri ketika khutbah, faqad laghaut, maka dia benar-benar telah telah hangus amal ibadahnya. Bahkan menyuruh diam orang saat khutbah, artinya ketika saat khatib khutbah hadirin ada yang berbicara, lalu kita niatnya negur mengucapkan kalimat, teguran kita juga itu juga dikhawatirkan bisa menyebabkan Jumat kita itu tidak berpahala. Ulama mengatakan berbicara saat khatib sedang berkhutbah itu tidak menghilangkan daripada Jumatan, artinya dia masih tetap dikatakan berjumatan. Tetapi pahala daripada Jumat yang dia laksanakan itu hangus karena ucapan yang dia itu adalah keluarkan. Bahkan sebagian ulama fikih menjelaskan orang yang dia itu tidak mendengarkan daripada isi khutbah seorang khatib, nanti insyaallah pertemuan akan datang kita akan jelaskan bahwa orang yang mendengarkan khatib itu harus 40 orang ya. Kemarin kan dijelaskan bahwa khatib tidak boleh khutbah kecuali yang hadir sudah sampai ada angka 40. Insyaallah pertemuan akan datang akan dijelaskan 40 orang itu ada yang mendengarkan dengan serius, ada yang mendengarkan tidak serius. Di situ ada khilaf. Bagaimana kalau 40 orang yang datang ternyata 20 orang tidur saat khatib khutbah, yang 20 melek. Maksudnya 40 itu yang datang atau yang mendengarkan? Nah, insyaallah kita akan bahas pertemuan itu pada akan datang karena pembahasannya agak panjang ya. Jadi supaya lebih jelas lagi nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wala kulli hal, bagi seorang makmum atau hadirin pada sholat Jumat hendaknya dia itu mendengar dari bacaan seorang imam ya. Jadi betul-betul ketika dia hadir Jumat fokus ya, tidak boleh dia baca wirid dikir ketika seorang khatib sedang khutbah baca wirid, itu menyebabkan pahalanya habis. Yang asalnya dia dikir berharap dapat pahala, satu dia tidak dapat pahala, yang kedua jumatannya hangus akhirnya. Kan eman-eman, nihil akhirnya. Artinya seandainya pun dia berbicara ketika khatib, lalu dia sholat Jumat, lalu pulang, apakah wajib qadha? Ya tidak harus. Cuma pahalanya habis kan, akhirnya percuma. Gitu ya. Karena dikatakan oleh para arifin billah, para solihin, itu menjelaskan bahwa ucapan, ya, ucapan yang dikeluarkan, yang tidak ada hubungannya dengan majelis saja, itu akan yudhibun nur, akan menghilangkan cahaya daripada majelis itu. Jadi kalau sudah satu majelis, tengah-tengah majelis kok ada yang omong-omongan, apa mana delok HP, ambil koncone omong-omongan, delok WA, aiku ning pojok-pojok biasane iku, delok no HP, aiku gak kroso kadang-kadang wonge, iki repot ya. Kalau sudah di sini tidak terasa. Di majelis lagi ada gurunya, omong-omongan HP, delok-delokan HP. Itu orang yang seperti itu ketika di majelis ilmu, cahayanya majelis itu habis gara-gara orang itu. Cuma diiling no perasaan kan repot, apalagi ketika khutbah. Satu cerita pendek di kalam Al-Habib Muhammad bin Hadi Asgaf itu diceritakan, Pak. Ada satu arif ya, orang yang dekat sama Allah Taala, lewat di satu tempat, ada di masjid, ada satu halaqah belajar begitu. Lalu orang saleh tadi itu duduk di bagian belakang. Ketika duduk di bagian belakang, orang soleh tadi merasa nikmat. Di pertengahan majelis, orang soleh tadi itu keluar karena ada satu hajat keluar. Ketika balik ke majelis tadi itu, tiba-tiba orang soleh tadi itu yang mukanya pertama senang jadi tidak senang. Maka ngomong sama orang yang hadir tadi, siapa di antara antum yang sudah menghilangkan cahaya majelis ini? Yang hadir tidak paham, kayak kita ini kan, kayak tau apa-apa. Kita duduk di Alhamdulillah kan tidak kelihatan apa-apa. Tidak paham kita.
Makanya hadir bingung, maksudnya antum apa? Apa antum tidak tahu? Kalau orang itu duduk di majelis ilmu, majelis zikir, apalagi majelis yang didirikan oleh orang-orang soleh, itu ada cahaya tembus sampai ke langit Allah. Dan sekarang cahaya itu saya lihat habis, hilang, cahaya tadi itu habis. Maka yang hadir tanya, kenapa kok bisa hilang? Ya berarti di antara antum ada yang omong-omongan tidak ada hubungannya sama majelis. Akhirnya cahayanya habis. Dan maka itu apalagi ketika khutbah, lalu kita bicara, apalagi ngadep lorong ya, bukan ngadep imam, ngadep lorong dulu sepeda, omong-omongan nih, sepeda ini karya apik dimodif, ini jematan ini. Kadang-kadang apa-apa sih ngadepi pelabuhan, masjid Ketapang, ngadepi paran, ngadep pelabuhan. Maringono kucuk-kucuk tahi liwat, loh iku sapa iku? Kewang londo liwat, hati-hati ke jematan ini. Kadang-kadang omong-omongan, makanya kalau sudah gitu-gitu HP itu ditaruh aja. Ila lihaja darurah mungkin, kalau enggak ditaruh saja, apalagi ada hubungannya sama majelis, itu bisa menghilangkan cahaya dari majelis. Maka itu enggak boleh ya, orang yang khotib itu, orang yang hadir saat Jumatan, omong-omongan karami sendiri. Nanti insya Allah kita bahas, maksudnya Nabi Muhammad 40 orang yang hadir Jumatan itu, apakah disyaratkan harus dengarkan khutbah apa tidak? Kalau 40 tidur semua, yang dengarkan cuma satu, apakah sah Jumatannya apa tidak? Insya Allah pembahasan kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, beserta perbincangan ulama tentang masalah itu. Semoga jadi keterangan yang barokah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadamini walafamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.